Salam kasih dari Willy The Rooms dalam The Sinners Channel. Apakah kita tidak boleh mendoakan diri kita? Contohnya, berdoa untuk kesehatan kita. Jika kita berpatokan kepada Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tentu saja boleh. Gembala saya, Pendeta Dr. Stephen Tong, dia mengajarkan seperti ini. Dia bilang, "Saya tidak pernah doa untuk hal keselamatan, kesehatan. Lalu kalau saya naik pesawat, saya tidak doa supaya saya selamat dan sebagainya. Karena itu, saya serahkan di dalam tangan Tuhan." Saya pikir ada keindahannya ya. Meskipun ini bukan kalimat yang mutlak. Bukan berarti kalau kita di pesawat tidak boleh berdoa sama sekali. Bukan seperti itu pasti pengertiannya. Cuma keindahannya kalau kita tafsir positively dalam hal ini ya. Mau mengajarkan kalau kita doa ya, bukan tidak boleh sih kita berdoa untuk kebutuhan sendiri. Seperti kita baca dalam doa Bapa Kami. Kan ada kalimat, berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Itu kan bicara tentang kebutuhan. Kebutuhan fisik lagi. Boleh. Tapi coba kita perhatikan ya. Kata kami dalam doa Bapa Kami yang sudah merelativisasi aku. Atau lebih tepatnya memperluas perspektif narsistik kita. Ini bukan bicara berikanlah kepadaku makananku pada hari ini gitu ya. Tapi di dalam kata makanan kami, maksudnya kita diajak untuk berpikir ada orang yang kekurangan loh. Makanan kami ini kebutuhan komunal. Silakan kita berdoa untuk anak kita, sekolahnya supaya bagus. Kita juga ingat anaknya tetangga kita. Kita jangan cuman view-nya keluarga kita. Ingat keluarga yang lain juga. Itu yang namanya kami. Bukan doa bapakku kan? Bukan doa bapak gua. Tapi doa Bapa Kami. Judulnya di situ. Dan kalaupun kita minta kebutuhan kita, perhatikan di situ ya. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kenapa kita perlu berdoa untuk kebutuhan kita? Karena tetap senternya itu included, termasuk di dalam kerajaan Allah. Ini story kerajaan Allah. Itu termasuk di dalamnya juga kebutuhan kita. Tetapi kalau kita minta kebutuhan jasmani kita untuk membangun kerajaan kita sendiri, ya sudahlah, itu tidak ada justifikasinya. Ada orang berdoa, mungkin kalimat-kalimat gerejawi atau apalah. Tapi tetap dalam pikirannya bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan dia sendiri. Itu sama aja. Itu kalimat-kalimat ecclesiastical tidak menyelamatkan apa-apa. Kita berdoa, Tuhan, tolonglah supaya jemaat saya makin bertambah dan sebagainya. Tapi intinya apa? Intinya yaitu supaya saya semakin terkenal misalnya. Supaya saya jadi pendeta besar. Berarti kita bangun kerajaan sendiri. Kalau kayak begini, ini tidak ada urusannya dengan kerajaan Allah.
maka kita harus menguji sikap hati kita sendiri. Ini apa sih sebetulnya? Waktu kita berdoa kesehatan dan sebagainya, kita berdoa kesehatan kan tools-nya. Tapi setelah kesehatan, kita mau apa dengan kesehatan kita? Kita merasa sangat terbatas bersaksi bagi Tuhan, lalu minta kesehatan. Karena di dalam sakit, penyakit seperti ini, saya seperti terbatas dalam bersaksi bagi Tuhan. Ya mintalah kesehatan. Kita berdoa aja minta kesehatan kepada Tuhan. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi fokus kita itu untuk apa? Ini mau dipakai untuk apa? Ada saat-saat di mana kita bisa lebih powerful bersaksi bagi Tuhan, justru dalam saat-saat penderitaan. Ini tidak mutlak ya. Ada saat-saat di mana di dalam situasi, contohnya seperti pandemi, di dalam sakit penyakit, kita bisa lebih bersaksi bagi Tuhan, lebih powerfully. Ia berarti di dalam bijaksana Tuhan, yaitu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita bersaksi di perspektif yang lain. Tapi ada saatnya di mana kita percaya bahwa dengan kesehatan yang lebih baik, kita bisa lebih melayani Tuhan. Tentu saja bisa seperti itu. Bahkan dengan keadaan yang kita lebih ada banyak uangnya, kita bisa lebih terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Itu boleh saja. Tapi saya mau tanya sekali lagi. Kesehatan, resources, harta kita, itu mau dipakai untuk apa? Tapi kalau kita cuma berdoanya untuk kesehatan itu sendiri, untuk kekayaan itu sendiri, tapi terus kemudian mau kemana ini? Mau kemana ini semua? Apakah itu membawa kita lebih mencintai Tuhan? Apakah itu membawa kita lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita? Itu pertanyaan yang kita harus jawab.